Hai semuanya. Sepeda itu merupakan salah satu kendaraan yang sering dijadikan alat untuk berolahraga. Selain itu, sepeda juga sering dijadikan kendaraan transportasi, kan? Selain ramah lingkungan dan gak banyak ngeluarin duit, bersepeda tuh membuat badan kita menjadi lebih sehat. Nah, oleh karena itu, inilah sepeda keren yang bisa kamu kendarai dengan sangat cepat. Daripada bengong sendirian, yuk langsung aja deh simak videonya ya. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, ada baiknya nih untuk klik tombol subscribe di bawah ini ya, supaya kalian gak ketinggalan info menarik selanjutnya. Sada Bike. Sada Bike memiliki penampilan yang tidak biasa karena bagian rodanya tidak memiliki jari-jari. Tanpa adanya jari-jari, desainnya menjadi lebih praktis karena pengguna dapat dengan mudah melipat sepeda. Saat dilipat, ukuran Sada Bike tidak lebih dari ukuran payung. Selain itu, terdapat tas khusus untuk memudahkan membawa sepeda ini. Nah, gimana? Tertarik buat beli? IFMOVE. Kebanyakan sepeda lipat kurang nyaman dan cukup sulit buat dilipat ya. Maka dari itu hadirlah IFMOVE dengan desain sederhana dan dapat dilipat dengan mudah dalam hitungan detik. Saat dilipat, kamu bisa dengan mudah membawa IFMOVE melayaknya membawa sebuah koper. Dan jika ingin menggunakannya, kamu bisa dengan mudah membuka lipatan dalam sekejap. Keren banget kan? X1 Bike. Ini merupakan sepeda pintar yang ditenagai oleh operasi sistem Android. Jadi kamu bisa meletakkan smartphone Android yang ditempatkan pada rangka sepeda. Terdapat pemindai wajah, jadi sepeda baru bisa dijalankan saat pemilik sudah memindai wajahnya, sehingga meminimalisir pencurian. Selain itu nih, ada fitur perintah suara untuk mengoperasikan GPS dan terdapat lampu sein yang menggunakan pemindai gerak. Jadi pemilik hanya perlu memiringkan kepala saat ingin berbelok. Ada beberapa model dengan fungsi yang berbeda-beda dan dapat mencapai kecepatan hingga 45 km per jam. Nah, jika kamu berminat, X1 Bike dijual dengan harga Rp34,5 juta. Mirica Prime. Sepeda ini merupakan sepeda listrik yang memiliki kecepatan maksimal hingga 60 km per jam dengan jarak tempuh hingga 80 km. Mirica Prime memiliki rangka monolitik yang terbuat dari carbon fiber dengan garansi seumur hidup. Dan mesinnya bisa memberikan torque mencapai 160 Nm. Dengan bannya yang tebal, kamu bisa mengendarai sepeda ini di segala medan mulai dari rerumputan, salju, pasir, lumpur, hingga medan pegunungan. Mirica Prime dijual dengan harga Rp29 juta. Fleet 16. Fleet 16 adalah sepeda listrik yang dapat dilipat dalam 3 langkah dalam waktu 10 detik, begitu juga sebaliknya. Dengan berat hanya 14 kg memudahkan pengguna untuk membawanya, karena baterainya yang disembunyiin dalam frame sehingga orang tidak akan mengira jika Fleet 16 adalah sepeda listrik. Jarak tempuhnya bisa mencapai 50 km, dan jika kamu berminat cukup sediain kocek sebesar Rp29 juta aja, kamu bisa langsung membawa pulang sepeda keren ini. Avionics V1.
Sepeda ini memiliki desain retro karena memang didesain seperti sepeda tahun 1930-an atau 1940-an. Pada bagian bawah terdapat tas seperti tampilan vintage yang di dalamnya terdapat sistem elektronik. Dan sistem tersebut bisa memberikan kecepatan hingga 58 km per jam. Dalam satu kali pengisian daya, Avionics V1 bisa menempuh jarak hingga 120 km. Karena fitur-fitur tersebut, Avionics V1 justru terasa seperti sepeda motor ya. Dalam satu bulan, pabrikan hanya dapat memproduksi 10 sepeda saja. Karena itulah yang membuatnya memiliki harga cukup mahal, kurang lebih 130 juta rupiah. Trilix. Nah, yang terakhir ini merupakan sepeda lipat elektrik dengan desain Italia dengan fitur utamanya memiliki tampilan frame aluminium yang unik, nyaman, dan efisien. Sedangkan pada bagian roda digaransi untuk segala jenis situasi. Sepeda ini sudah menggunakan baterai lithium yang bisa memberikan energi untuk jarak tempuh hingga 120 km. Nggak hanya sepeda buat perkotaan, namun juga bisa digunakan untuk outdoor tanpa harus takut sepeda tiba-tiba berhenti. Ban sepeda dapat diganti dengan ban yang berukuran 16 inch atau 20 inch. Jika kamu berminat dengan Trilix, Trilix dijual dengan harga $1.400. Nah, itulah tadi beberapa sepeda luar biasa yang bisa dikendarai sangat cepat. Sepeda mana nih pilihan kamu? Coba komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like and share juga. Tonton juga video kita yang lainnya ya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Keep on driving and driving along the road.